Semua buktinya udah ada di handphone. Dalam kasus itu seperti kembali ke kira-kira 40 tahun lalu, kita nggak punya alat-alat komunikasi yang memadai gitu. Itu yang menimbulkan pertanyaan bahwa ya memang ada yang ditutup-tutupi gitu. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kekuatan polisi, yaitu senjata api. Ini langsung di sini nih. Jadi kan ini mobil, cuman supirnya itu di sampingannya nih, apa? Deretan supir. Ini aneh di sini. Nah ini tiba-tiba nongol tuh, buset, langsung ngeluarin beceng. Bang, beceng bang. Nah ini langsung nyalip ke samping kanan. Begini motong. Iya, motong kanan. Nah dia takut, buka jalan, kita nyelip. Nah, almarhum nih mobilnya di belakang aneh. Cuman gara-gara truk yang bawa mobil tuh, nentu yang gara-gara itu ke ampit dia di belakang. Jadi mobil aneh, mobil truk, mobil dia. Kayak gini mobil dia. Iya, ini truk. Mobil lu di mana? Sini. Depan. Oh, ke sini kan. Di samping kiri. Itu lewat apa? Makan ini jalur, bukan jalur ini lagi, apa aspal. Kita lawan tanah. Karena kalau ke kanan itu enggak bisa karena jalanan bulat begini gitu. Jadi agak sempit gitu. Jadi kita ngambil di sini. Nah, mobil almarhum kejeget di sini gitu. Ya udah kita di depan nih, dia mobil almarhum. Nah, ini sisanya nih mobil penjahat itu. Bedanya tuh, beda ceritanya, mobil aneh belum sempat ditembak, mobil almarhum sempat langsung tembak gitu. Makanya berhenti. Iya, makanya diberhentiin. Akhirnya udah yang kena Bang Andi matanya. Pecah matanya. Kalau nembus belakang dong. Nembus. Nah, di situ tuh udah handphone tiba-tiba hening. Tapi masih on nih teleponan lewat WA. Di saat itu emang enggak ada kepikiran buat temannya, enggak kepikiran buat ngerekam, enggak kepikiran karena emang di saat itu emang nih paling ngejar-ngejar biasa doang paling gitu. Tatonya sampai nembak begitu. Keluar tol lagi, balik ke lokasi kejadian. Balik lagi. Ketika kita balik ke lokasi kejadian, itu udah nggak ada, udah sepi. Jalur trek yang pertama kali sebelum ada suara gaduh itu, kita jalur trek itu balik lagi, itu udah nggak ada, bersih. Dan pas kita memutar balik, kita ketemu yang monitoring. Pas saya memutar, saya ragu mau mobil di depan nih. Saya berhenti, saya kasih dia lewat dulu. Begitu saya kasih lewat, baru saya masuk. Posisi itu nggak ada lampu di situ semua, gelap gulita. Nggak ada lampu. Ketika saya muter, dia di tengah-tengah berhenti. Kenapa tahu saya berhenti? Karena lampu remnya nyala. Karena kondisi saat itu nggak ada lampu penerangan sama sekali di jalan itu, gelap banget. Kita tanya semua, kenapa kok berhenti? Ada apa nih? Makanya saya inisiatif sama teman-teman, kita turun di sini. Berarti kita mati kita di sini nih. Jadi kita turun. Kita turun, nggak lama dia jalan. Nah, posisi dia, dia berhenti, jalan lagi, berhenti di tikungan. Ketika kita masuk mau jalan lagi, bang udah jalan, kata anak-anak. Ya udah, kita jalan lagi deh. Gitu kita jalan, ternyata dia nunggu kita. Dia mau menghadang kita lagi di situ. Bablasin lagi sampai menuju suatu gang yang saya nggak tahu itu gangnya. Saya masuk gelap gulita, isinya kebun semua. Intinya masuk satu mobil, saya masukin mobil ke situ. Sampai tembus-tembusnya ke pinggir kali yang sangat besar tuh di Kerawang. Ya, yang udah ditelungkupin 4 orang, yang udah ketembak 1 orang, yang satu di mobil. Yang masih begini-begini aja matanya udah keluar, kena tembak. Cuma satu itu aja yang masih sisa di mobil, nggak dikeluarin. Yang lainnya udah di luar, yang 5 orang. Yang dari pihak korban sih nggak ada yang ngomong sama sekali. Kalau dari yang bersenjata? Ya cuman bapak-bapak ini penjahat, ini rampok, ini teroris, cuma gitu aja. Nggak boleh ada yang upload foto, nggak boleh ada yang bikin kamera, nggak boleh. Dibawa ke mobil, nggak tahu dibawa kemana. Yang jelas, waktu itu mereka rombongan itu bawa anak itu, saya juga ngikutin dari belakang. Nggak tahu persis kemana mereka pergi, saya nggak tahu. Yang jelas, keluar di kilometer 54 Kerawang Timur, terus saya lihat balik arah ke Jakarta, udah. Saya langsung aja ke arah Cikampek lagi. Jalan kaki, berjalan kaki sendiri. Gak ada yang didorong, ada yang dipukul, gak ada. Semua sehat aja? Bu. Sehat, yang 4 orang itu sehat. Cuman yang 2 yang kena tembak. Dan itu pun belum ada yang mati. Saya pastikan belum ada yang mati. Masih begini-begini, di mobil, di jok, begini-begini. Kayak sekaratul maut lah mungkin. Itu malah yang di
satu ini mah yang telungkup di bawah, gini-gini aja kan, kaki anak. Bingung kan nyebutnya kalau itu karena banyak mobil yang parkir. Yang cuman yang jelas di depan mobil itu ada tiga, kalau nggak salah. Tiga. Yang membawa mereka? Dua. Mereka kan dibawa oleh dua mobil. Ada mobil lagi nggak? Ada, satu. Ada tiga berarti? Yang terka itu yang awal itu, kemudian yang awal-awal itu kayaknya. Yang awal mobil derek ke Polda kayaknya. Kalau terkait mobil Land Cruiser hitam, itu emang ada di lokasi? Ada. Saya dibentak-bentak sama komandan itu, suruh cepat-cepat. Saya bilang, Pak, cepat-cepat gimana? Kamu banyak tanya, saya dibentak-bentak terus aja. Komandan itu menggunakan mobil Land Cruiser itu? Siapa? Ya nggak tahu sih. Jadi nggak ngerti. Lihat nama gitu? Nggak ada. Orang pakai seragam biasa, pakai kemeja. Bapak-bapak, ini kata ini teroris. Ini perampok. Udah itu aja yang saya dengar. Nggak boleh foto, nggak boleh bikin video. Banyak ketertutupannya gitu, sehingga kita susah memastikan mana peristiwa atau versi peristiwa yang paling benar, termasuk soal kematian 4-6 orang anggota Laskar FPI itu. Dua orang tewas di mana, empat orang lainnya persis tewas di mana, dan apakah memang ketika mereka tewas itu sebagai akibat dari perbuatan petugas yang diserang oleh mereka sebagaimana klaim petugas, atau sebaliknya. Nah, ini yang nggak pernah bisa dipastikan karena ketertutupan itu tadi. Maka saya sering katakan, bala pembunuh ya udah nggak bener deh. Makanya waktu itu makanya saya berani tantang mereka, mubala berani saya. Itu kenapa? Karena saya tahu mereka salah. Dan mereka juga tahu bahwa mereka salah. Buktinya mana? Nggak berani datang mubala. Mereka itu sih? Para pembunuh semua. Yang terlibat. Yang harus bertanggung jawab kan Kapolri, Kapolda, Presiden harus tanggung jawab. Tanggung jawab dong. Masa nggak tanggung jawab? Ya cuma ditunggupin aja, ditungguin. Kalau ada pergerakan yang kadang-kadang mungkin agak digini aja. Digintung? Kepalanya agak digini. Ya mau ya. Nah, salah satu korban yang masih sehat waktu itu ada yang gak sempat ngedip-ngedipin mata ke saya. Ya mungkin minta tolong atau gimana maksud mereka kan. Cuman lah saya gak bisa apa-apa. Ya cuman jaga-jaga aja. Menunggu mungkin salah seorang yang saya bilang tadi, menunggu komandannya yang pakai mobil Land Cruiser itu. Percakapan-percakapan lewat rekaman ya, telepon yang mereka lakukan dan mereka edarkan itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa ada versi lain dari versi resmi yang diceritakan oleh polisi. Dan percakapan-percakapan itu termasuk percakapan dari orang yang akhirnya tewas gitu. Nah, jadi di sini saya lihat FPI justru lebih menunjukkan keterbukaan dan keberanian untuk membuka diri, buka-bukaan apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa di kilometer 50 itu. Sebaliknya polisi di awal sangat tertutup dan sangat defensif gitu. Dan menabrak semua norma hukum acara, norma prosedur investigasi gitu. Yang tadi saya katakan, garis polisi, olah tempat kejadian perkara, itu yang nggak dilakukan. Nggak ada bang, nggak ada sama sekali. Saya nggak dengar suara tembakan, nggak ada. Ya mungkin di luar sana kena tembaknya atau di mana. Kalau di kilometer 50 saya jamin nggak dengar. Terbalik di Jakarta? Nggak. Karena putar terbalik kan saya nggak tahu. Saya kan langsung arah Cikampek. Saya nggak tahu kalau arah Jakarta itu, saya nggak tahu. Kalau arah ke Cikampek masih saya ikutin. Sampai kilometer 54 keluar tol Kerawang Timur, mereka balik ke arah. Saya langsung aja ke arah Cikampek. Ya prosesnya dibawa yang udah kena tembak, dibawa yang belum kena tembak juga dibawa ke mobil. Ayo mubahala. Tentukan siapa yang benar. Berharap hukum di rejim ini bagaikan bungkuk merindukan bulan. Berharap keadilan di rejim zolim ini, rejim yang sudah membunuh putra-putra kami,
bagaikan pungguk merindukan bulan. Kalau mereka pada merasa benar, ya kan, kami dari keluarga Suhada, ya kan, siap kan membuktikan. Kalau ikutin tata cara mereka, ya ente karang-karang sendirilah, hukum suka-sukalah. IBHRS